Rio. Iya kabar ya. Ajeng. Kalian lagi apa ini hari Sabtu? Macet banget di sini. Sehat-sehat. Selamat berkumpul bersama keluarga. Selamat nyantai-nyantai yang di rumah. Waalaikumsalam. Makasih. Iya nih latihan. Latihannya berapa kali? Soalnya pakai orkestra. Ini belum ada bukunya di Malang. Di Gramedia nggak ada. Bisa beli lewat LYS. Coba deh follow LYS di situ Instagramnya. Anak-anak LYS juga ini bisa nayangin buku ini. Waktu terbaik adalah saat ini. Bayu ini bagi tips diet. Nah saya aja pengen kecil nggak bisa. Di Sudirman dot macet. Tanggalam kok apa? Tanggal 20 Kartini yang di Batu. Boleh nggak nulis huruf gede? Biar kebaca. Waalaikumsalam. Salam Aremanita. Salam satu jiwa. Saya gak kuat coy ini. Untung ada kacamata. Bentar ya. Si ibu-ibu gak bisa baca kok. Gue tau nih. Oke. Dot, jangan pengen panas dot. Ya itu ada Ajeng. Ajeng ini yang punya akunnya, apa yang pegang akunnya LDS. Jadi semua keterangan yang tentang saya itu bisa lewat LDS. Sudah gitu buku-buku juga bisa. Bisa ya Ajeng ya, buku masih bisa dikirim ya orang-orang. Itu DM ke Ajeng aja. Halo siang juga Ola. Ini yang di kota. Halo salam yang di kota Batu. Halo Cibinong juga. Permisi berapa hari? Halo. Ya jadi yang pengen punya buku. Jadi kemarin itu saya sempat keluarin buku. Bukunya itu Waktu terbaik adalah saat ini. Yang nulis Tamara Geraldine. Terus foto-fotonya difoto sama sahabat-sahabat saya. Ada Tompi, ada Gading Martin. Terus ada Martin, terus ada Rizal Armada, Van Fani, ada Bapak Darwis Triadi, ada Atan, ada Rido Slang. Nah, yang belum punya bukunya, itu buku ada di Gramedia, tapi kalau misalnya susah nyarinya bisa lewat LYS. Mudah-mudahan bukunya ada ininya, ada manfaatnya, memberikan inspirasi buat para wanita, perempuan-perempuan. Cowoknya kalau misalnya itu kan banyak ini buat cewek ya, cowok-cowoknya lihat fotonya aja. Matur nuwun Pak Gamhani. Iya dari Cikarang Yanti. Ini saya masih sugeng siang semua. Saking Pekalongan, iya. Judulnya itu Yuni Syara, waktu terbaik adalah saat ini. Kasih semuanya, waalaikumsalam. Kalau nanya semuanya tuh banyak nanya rahasia awet muda. Itu yang pertanyaan saya nggak bisa jawab juga ya. Karena bodo aja udah keluar uban juga, ini mata juga udah plus, jadi nggak ada yang muda sebenarnya, sama menua wajah.
pada akhirnya kita menua semua. Ini kan masuk, saya udah 45, udah mau masuk 46, otomatis akan ada ubah. Nah, otomatis kaca mata saya juga tambah plusnya. Halo juga. Iya, terima kasih. itu ada tuh si Sri Ajeng Mustika itu, bukunya masih ada, langsung ke LDS Yunisyara. Ya Jeng, mendingan yang ini diinin aja bukunya, banyak yang susah nyarinya kayaknya. Halo Germa. Fadil, itu saya besar-besar, udah masih mantap makan tempat ya maksudnya. Di sini ya Dot, sama aja. Saya mau latihan ini di apa? Saya mau latihan di 21. Ada acara untuk besok. Nah, kenapa harus latihan beberapa kali? Karena nyanyi sama Purwacaraka Orkestra. Nanti saya pas latihan saya coba deh live dengerin orkestranya Mas Purwa, enak banget. Iya, Mak. Iya, Wonti ini. Oh iya ya, Vira. Salam. Ya, Wonti lagi ke Jogja, keluarganya ada yang meninggal. Iya, terima kasih. Suka sama saya, terima kasih. Jadut bawel ya Do, ayo diunjung ya. Waalaikumsalam. Ke Makassar belum nih, belum ke Makassar nih. Sulawesi kayaknya nih yang mendekat ini. Pengen di Jakarta, terus kan lagi ngisi TV, mulai ngisi acara di apa? Mikrofon, jadi mesti ada di Jakarta. Sri Hardianti, salam. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Ini buat anak-anak LDS, salam semuanya. Itu di sini banyak anak LDS. Ya, salam kenal Bayu. Suka, oh ya Dewi itu bon apa ini Kemis kata Cece. Oh, ketemunya ya Kemis itu si Kemis itu Albiro ya. Aku ada mesti ke ini nih, mesti ke Gorontalo itu tanggal Kemis tanggal berapa ya, 12. Aku ke Gorontalo deh. Gorontalo deh kayaknya Kemis itu. Makasih Ivira. Salam Ternate. Itu kata Bunda Eden. Iya, kalian ribut di sini. Kevin Zelo tadi malam itu saya ngumpul sama Kevin Zelo, Caca Cia, Caca Cia. Malam kita ngumpul-ngumpul gitu. Kuala Lumpur belum ada jadwal ke Kuala Lumpur.
and greet juga gitu, si Edot sama Bu Farida sama Ajeng. Thank you. Saya mau GR hari ini. Saya di Indosiar bisa ketemu biasanya. Terus kalau gabung di ini di LYS, kita itu suka ini, suka ada ketemu gitu, sudah ada ketemuan gitu. Kita udah berapa kali aja nih ya ketemu sama anak LYS. Kita satu hari itu biasanya saya enggak ambil kerja. Saya ketemu sama anak-anak LYS, kita ngobrol, kita sharing terus selalu apa ya, sharing masing-masing gitu ya. Sudah gitu selalu menggunakan media sosial dengan baik dan sopan gitu. Saya pengennya kalau misalnya memang yang di sini yang di LYS tuh yang di apa namanya sopan, pakai sopan santun, gak boleh sembarangan. Bener Hedo, thank you. Udah tahu ya si ibunya bacanya susah pakai ini apa namanya, ini huruf kecil. Nyanyi toh mbak, gong ini. Gong aku pas latihan, aku coba live ya, biar dengerin aku nyanyi. Jee, matur nuwun, matur nuwun. Halo Semarang. Bun suaranya hilang, kurang ngomong. Masih enggak? Jadi suaranya atau masih hilang? Salah tingkah ini siapa nih? Salah tingkah itu lagu tahun 92 loh. Ini berarti angkatan sepatu nih ya, separuh tua juga sama mas saya nih. Jang, masih hilang gak suaranya? Coba-coba deh. Nanti ya. Seduluran Anyar. Ya, salam kenal semuanya. Tadi yang Ajeng ini nih yang tulisannya gede-gede terus ada heart biru itu biasanya dia tuh. Bisa follow ke situ tuh. Kalau ada yang mau beli buku saya, terus yang mau ikutan meet up gitu sama-sama bisa di situ. Oke. Okay. Ini udah mau nyampe. Nanti kalau pas live, pas saya latihan saya cobain di